Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Kembali kita bertemu di malam ke-14 bulan Ramadan ini dengan tema pembahasan kita adalah Corona membawa berkah. Salah satu berkah daripada Corona ini adalah kita banyak di rumah, banyak beribadah di rumah, banyak berkumpul dengan keluarga dan banyak mempelajari Al-Quran. Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran adalah merupakan kewajiban bagi kita sebagaimana kewajiban kita menyembah Allah atau melaksanakan solat lima waktu. Solat lima waktu syarat sahnya adalah harus betul-betul membaca Al-Quran dengan benar. Nah, rukun daripada solat itu ada beberapa rukunnya. Pertama adalah membaca takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini adalah merupakan rukun pertama daripada solat itu. Nah, kalau memang dia rukun, maka kita harus menyebutkan takbiratul ihram ini dengan benar. Apa itu takbiratul ihram? Seperti yang tertulis di belakang saya sekarang ini, Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Nah, syarat sahnya, penyebutannya atau syarat sah daripada takbiratul ihram ini ada empat. Pertama adalah harus huruf-hurufnya disebut dengan benar. Yang kedua adalah panjang pendeknya harus benar. Yang ketiga, yang harus menyebutnya dengan bersuara. Minimal kita sendiri yang mendengarkannya. Yang keempat adalah tidak boleh bernapas ketika kita menyebutkan daripada takbiratul ihram ini. Kita bahas pertama dulu, yaitu huruf-hurufnya harus benar, yaitu alif, jangan disebut ain. Allah, itu salah. Yang benar adalah A. Allahu Akbar. Kemudian huruf kedua adalah La. La. Tetapi karena itu lafzul jalalah, maka La-nya berubah menjadi La. Allahu Akbar. Ah, begitu. Kemudian ada Ha di situ. Kemudian ada Alif, ada Ka, ada Ba, ada Ra. Sebutkanlah huruf-hurufnya sesuai dengan kedudukannya. Jangan dilencengkan kepada huruf yang lain. Nah, yang banyak terjadi adalah kita tidak menyebut La-nya dengan tebal. Kita mengatakan Allahu Akbar. Salah. Yang benar adalah Allahu Akbar. Kemudian ada juga mengatakan Allahu Akbar. Ini kesalahan besar. Kita menambah Ain dan ada Waw. Allahu Akbar. Dan ini pernah terjadi dan saya Alhamdulillah sempat menegurnya. Dan dia pun berterima kasih atas kesalahan itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harus panjang pendeknya benar. Nah, jangan yang panjang dipendekkan, yang pendek panjang. Nah, ada membaca Allahu Akbar. Yang benar adalah Allahu Akbar, yaitu alifnya pendek, tidak boleh panjang. Allahu Akbar. Dan saya kira saudara-saudara yang mendengarkan ini pernah mendengarkan imam seperti ini, yaitu alifnya dipanjangkan. Nah, kalau alifnya panjang artinya berubah, yaitu apakah Allah Maha Besar. Jadi Allahu Akbar artinya apa? Apakah Allah Maha Besar. Dan ini adalah kesalahan besar dan membatalkan salat kita. Berkata Imam Abu Hanifah, barang siapa yang memanjangkan alifnya dengan sengaja dan dia yakin itulah yang benar, maka kafirlah dia, menurut Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, anda yang imam, khususnya anda yang imam di masjid raya, imam di al-markaz, anda adalah contoh teladan yang baik bagaimana cara takbir yang benar. Jadi tolonglah dipendekkan alifnya, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Dan yang kedua, ada juga yang memanjangkan banyak, Allahu Akbar. Ini juga salah. Dan ini adalah merupakan kesalahan fatal apabila kita melakukannya. Sekian, nanti akan kita lanjutkan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.